Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri kelas meeting 2021 Mansatu Lombok Timur, yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang sedang menyaksikan video tausiah kali ini. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pentingnya Amalan Sedikit Namun Istiqomah. Tentunya di sini kita akan membahas tentang istiqomah. Bukan berarti orang yang bernama istiqomah, namun hal-hal yang sederhana apabila dilakukan dengan rutin, maka pahalanya sangat luar biasa. Namun sebelumnya, tahukah teman-teman apakah arti dari istiqomah? Istiqomah adalah ketika engkau melakukan suatu perbuatan kebaikan yang terus-terus dan terus engkau lakukan tanpa pernah absen sekalipun. Jadi jangan salah artikan kata istiqomah ke dalam suatu yang buruk. Orang yang beristiqomah akan teguh akidahnya. Orang yang beristiqomah tidak mudah goyah keimanannya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dicaci maki, dipuji apalagi, apabila sudah konsisten, maka tidak ada yang mampu merobohkan keistiqomahannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ahabbal a'mal ilallah madama wa inkullah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, kira-kira amalan apa sajakah itu? Yang pertama, istiqamah dalam membaca Al-Qur'an setiap harinya. Tahukah saudara-saudara apa balasannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u hadzal Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah akan memberikan izin kepada Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang di dunia senantiasa membacanya dengan istiqamah. Wahai saudaraku, bacalah Al-Qur'an paling tidak 10 ayat saja dalam sehari. Namun itu dengan rutin engkau kerjakan. Jangan sampai satu hari saja terlewat tanpa membaca Al-Qur'an. Sungguh merugi. Amalan yang kedua, istiqomah dalam membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Balasannya adalah engkau akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umarah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yaqra'a ayatal kursi." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhuli jannah. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamu selain kematian. Masya Allah, luar biasa sekali balasan yang akan Allah berikan kepada umatnya yang senantiasa membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Amalan yang ketiga, istiqomah dalam melaksanakan sholat duha setiap harinya. Saudara-saudara tahu apa balasannya? Tentunya balasannya sangat banyak sekali. Namun di antara balasan-balasan tersebut, salah satunya Allah akan mengampuni dosa umatnya yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Wahai saudara-saudaraku, laksanakanlah sholat duha walaupun hanya 2 rakaat saja dalam sehari. Namun itu konsisten engkau lakukan, itu lebih baik daripada engkau melaksanakan sholat duha 12 rakaat, namun hanya sekali engkau lakukan. Sekali dalam 3 hari, sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, lebih parahnya lagi sekali dalam setahun. Disinilah pentingnya amalan sedikit sederhana, namun apabila diistiqomahkan, maka balasannya sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umatnya yang senantiasa melaksanakan sholat duha setiap paginya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, yakni dengan istiqomah, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebesar buih di lautan. Para hadirin yang saya hormati dan muliakan, itulah beberapa amalan-amalan yang sedikit, namun apabila diistiqomahkan sangat luar biasa sekali pahalanya. Tentunya masih banyak lagi amalan-amalan yang lain lebih daripada itu. Namun hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.